Sore ini selamat datang di kota Cirebon. Ada beberapa barang antik yang ada di Cirebon. Di antaranya di Jalan Merdeka ini, yaitu Cirebon Antik, Jalan Talang sekian. Nih, ada beberapa guci peninggalan dari dinasti-dinasti yang terdahulu. Dan juga piring-piring antik. Kita coba masuk ke dalam, yang lebih dalam. Ya, ternyata di sini ada pot bunga, juga ada gilingan kopi yang cukup besar. Ya. Kebetulan sore ini pada tahun 2022 kita ketemu dengan Bang Osin. Ya. Selamat sore Bang Osin. Ya. Waduh, ini koleksinya banyak sekali. Ya. Bang Osin, ini sepertinya piringan hitam. Ya, piringan hitam ini sekitar berapa ini? Ini 1,3. 1.300.000. Waduh. Mantap sekali ini dekorasinya. Bisa buat. Tapi mungkin ini Mas perlu reparasi sedikit karena ini tahun lama belum bisa fungsi secara normal. Coba kita lihat juga di beberapa sudut. Ini ada piring-piring antik dan ini ada peninggalan-peninggalan dari tahun ke tahun. Wow, kita lihat ada ini lampu apa ini? Lampu ini kereta ya? Lampu kereta terbuat dari kuningan. Panjangnya sekitar 40 cm ya. Wow. Semuanya barang antik-antik semua. Wah, ini ada radio dan piringan hitamnya. Iya. Satu set ya. Satu set. Waduh, ini rupanya benar-benar antik dan masih utuh. Buatan tahun 50-an ya ini. Ini seputar berapa ini?